Nah, pemirsa, sudah jadi tendanya. Sekarang kita mulai untuk coba menutupnya. Ya, seperti ini. Ini bagian dalam. Ada dua, bisa ditutup dari dalam dan dari luar. Nah, jadi deh pemirsa, ini dia cara memasang tenda sendiri ya. Mudah bukan? Ya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan kita, Pak Iren dan papanya Fajar di channelnya Fajar Suantono. Nah, apa kabar pemirsa? Ya, baik-baik semua kan? Alhamdulillah. Ya, kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara memasang tenda. Ini dia tendanya. Tara. Ya. Nah, ini anak saya yang minta pemirsa mau tidur-tiduran di tenda katanya. Ya. Nah, ini tendanya merek Kotrek. Ya, Kotrek. Dengan isi 3 orang. Ya. Dan ini berbahan parasut ya, waterproof. Nah, ini ada 3 bagian. Ini ada untuk tendanya. Dan ini tiangnya. Dan ini untuk pasaknya. Ya. Seperti ini pasangnya. Nah pemirsa, karena ini kita akan pasangnya di dalam rumah hanya untuk ya main kemah-kemahan, jadi ini pasangnya tidak saya pakai nanti ya, jadi hanya tiang dan tendanya saja ya pemirsa. Bagaimana cara memasangnya? Kita lihat caranya. Ini dia ya. Oke, kita pasang sini ya. Ya. Oh ya pemirsa, yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Diklik tombol like-nya dan klik tombol loncengnya supaya mendapatkan info video terbaru dari kita selalu di mana di channel kita Fajar Suara. Oke, dilanjut. Ini kita buka dulu pemirsa. Jadi ini dia isi tendanya. Ya. Nah, ini ada apa? Ini ada bagian penutup atasnya. Ini untuk penutup atas. Nah, kemudian ini dia tenda. Ini kemarin saya habis pakai kemah di Pulau Tidung ya. Ini belum digelar tadi. Ini masih dipakai dari cara kemarin. Oke, seperti ini pemirsa. Untuk yang hitam ini untuk bagian dasar ya, bawah. Dan yang biru ini bagian atasnya. Ayo kita tarik. Jadi pertama-tama kita gelar dulu seperti ini. Nah, kalau sudah kita pasang tiangnya. Jadi tiangnya ini bisa kita patah-patahkan jadi pendek ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan sambungkan jadi panjang. Kita masukkan ke bagian penyambung-penyambungnya ini ya. Jadi ini ada dua. Jadi
nanti dari dua file yang ini nanti kita akan sambungkan seperti ini nanti. Ya, jadi silap. Oke. Ya, oke pemirsa, kita mulai pasang tiangnya dulu. Ini kita sambungkan seperti ini, masuk ya. Kita masukkan ke sini. Pas. Ya, hati-hati jangan sampai merobek parasut ya. Pada bagian tengah juga sudah keluar, ini kita masukkan ke bagian ini, bagian satunya. Ini sana kemudian tarik. Ini tarik. Tarik dulu. Kalau mau cepat pasangnya berdua ya pemirsa. Nah, ini juga sini. Ya. Juga sini. Nah, udah bagian ujung. Ini kita tahan di sini. Ya. Ini kita pasang lagi. Diam. Masih panjang ya pemirsa. Sekarang kita pasang sebelah yang sana dulu satunya. Baru nanti kita dirikan. Sekarang kita pasang. Itu? Ya, sekarang kita pasang satu lagi. Ya, oke pemirsa, ini pada bagian ujungnya. Jadi ini ada dua lubang. Yang satu buat apa? Lubang tiangnya, yang satu ini buat pasaknya. Nah, jadi ini kita masukkan sini untuk ke tiang dan ini nanti untuk pasak. Nah, karena kita tidak di tanah, ya ini di keramik ini untuk percobaan. Ini pasaknya tidak kita pasang. Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang kita akan dirikan tendanya. Oke pemirsa, sekarang kita akan dirikan tendanya.
Ya. Pemirsa, ini sudah berdiri tendanya. Ya, di bagian depannya seperti ini. Ini muat untuk 3 atau 4 orang sebenarnya ya. Atau 6 juga bisa, tapi pelan-pelan. Nah pemirsa, untuk bagian atapnya ya, ini kita ikat ya pada persilangan di sini supaya ini tidak lepas. Oke, seperti ini. Dan kita ikat. Nah, seperti ini. Kita ikat simpul ya, simpul tali sepatu. Nah, nanti pas udah selesai kita tinggal tarik bagian sini ya, nanti tinggal lepasnya mudah. Nah sekarang kita tutup bagian atasnya ini dengan tutup atapnya ya. Tutup atapnya ini dia. Nah, ini ada pengait-pengaitnya, jadi ini tinggal dicantolkan ke sini satu. Nah, sini. Satu, kita cantolkan satu juga dan sini dan satu lagi dan yang di sini ya. Nah bisa jadi deh. Nah jadi atapnya seperti ini ya. Ini biar air hujan, kalau hujan tidak masuk. Nah, sekarang siap untuk ditempati. Oke, kita lihat dalamnya seperti apa. Ini dia. Gelap. Ya, ini mereknya Kotrek. Kotrek Adventure. Nah ini bagian atapnya jadi seperti ini ya. Nah ini kita bisa tidur di sini ya. Nah ini dari bagian depan seperti ini. Pak Irel mana Pak Irel? Wah mari masuk. Nah, seperti ini pemirsa ya. Gerah. Sekarang kita coba tutup. Oke, jadi ini bagian apa tiangnya itu di bagian tiang ini ya, dari lubang yang ada dua di sini itu dimasukkan ke lubang yang satu ini ya. Kemudian yang satu lagi nanti untuk pasak. Nah, seperti ini. Oke, ya bisa dimengerti kan pemirsa. Oke, ini sleting untuk penutup. Nah, jadi ini ada dua lapis ya, satu dengan jaring-jaring tipis ini biar ada udara masuk tapi nyamuk nggak ikut masuk. Kemudian ini kalau hujan ya, kalau mau tutup rapet tapi panas pemirsa. Oke, sekarang kita coba tutup. Nah pemirsa, sudah jadi tendanya. Sekarang kita mulai untuk coba menutupnya ya, seperti ini. Untuk bagian dalam
ada dua, bisa ditutup dari dalam dan dari luar. Jadi deh pemirsa, ini dia cara memasang tenda sendiri ya. Mudah bukan? Ya. Jika kalian ingin kemah di luar ruangan, silakan bawa tenda ini karena sangat simpel sekali. Ini harganya murah, sekitar 500 ribuan ya. Tapi bisa portable ya. Ringan dan mudah dibawa kemana-mana. Kalau camping ya tidak usah sewa-sewa homestay, cukup bawa ini saja. Kita bisa tidur di mana aja. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam. Assalamualaikum. Ini ada pengait untuk lipat ini pemirsa ya, jadi ini bisa ditahan di sini. Pemirsa, nah ini untuk pasaknya tidak usah dipasang ya, kalau ini lagi sedang di tanah saja ya, di rerumputan. Nah, kita masuk ke dalam. Kita ke pemirsa. Halo guys, kita kemah dulu ya. Kemah di dalam rumah. Dadah, sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Semoga bermanfaat. Dan klik tombol loncengnya. Sampai di sini dulu video kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like-nya dan di share ya ke teman-temannya, saudaranya, pakai jule, tetangga dan seluruh warga sekitarnya. Sampai ketemu lagi di channel saya selanjutnya dengan video yang lebih menarik dan lebih menyenangkan ya. Sampai jumpa lagi, bye bye. Kita tutup dulu. Sekarang mau gua buat dulu pemirsa. Dadah. Hello.
Sampai jumpa lagi pemirsa. Bye. Ini dia tenda merek Kotrek. Halo, sudah pagi.
pagi.